Assalamualaikum sahabat semua, sore ini kami sudah berada di Pondok Cai Pinus Palutungan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk membantu kami dalam mengembangkan Tasik Bisnis. Samar-samar terlihat menara sebuah kastil berdiri kokoh di antara kabut tebal di Gunung Ciremai. Dua bangunan hobbit menjeruak perlahan. Sebuah pemandangan yang indah di ujung senja. Pondok Cai Pinus berlokasi di Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. Sore hari ini, kabut turun menutupi spot wisata di lereng Gunung Ciremai ini. Membuat hawanya lebih sejuk, guys. Ini adalah bagian yang menghadap Pondok Cai Pinus. Hampir semua tertutupi kabut. Palutungan Kuningan menawarkan keindahan alam yang menjadi magnet tersendiri. Lokasinya berada di kawasan perbukitan yang luas dengan pemandangan alam yang sangat indah. Panorama gugusan perbukitan yang menawan. Jalan menuju Pondok Pinus Palutungan mudah untuk dilalui sehingga pengunjung tak perlu khawatir. Tempat wisata ini sebenarnya merupakan sebuah kafe atau restoran yang dilengkapi dengan berbagai spot foto keren serta fasilitas penunjang lainnya. Jika akhir pekan atau hari libur biasanya banyak pengunjung datang ke sini. Kami juga bersama keluarga menikmati liburan dan membawa makanan perbekalan di sini. Pondok Wisata Pinus ini berada di Jalan Pejambon, Sagara Hyang, Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Berjarak sekitar 9 km dari pusat kota Kuningan. Menara Kastil merupakan salah satu spot foto yang keren. Banyak yang bersuap foto di sini dengan latar belakang bukit yang luas. Beberapa fasilitas Pondok Pinus Palutungan yang bisa Anda nikmati adalah area parkir kendaraan, toilet, musola, spot foto instagenik, resto, wahana permainan, dan lain-lain.
Ini adalah pintu masuk Pondok Chai Pinus, harga tiket hanya Rp25.000 per orang. Ornamen kafenya didominasi warna merah, guys. Namun pepohonannya colorful dan rindang. Anak-anak juga aman bermain di sini. Kami membuka perbekalan berupa nasi, goreng ikan nila, ikan gurame, sambal, dan lalapan. Oh ya guys, kami berkunjung ke tempat eksotis ini pada tanggal 7 April tahun 2021 silam. Mungkin karena sudah 2 tahun berlalu, ada beberapa perubahan. Kami makan siang bersama di bawah restoran yang letaknya lebih tinggi. Sangat indah guys. Ini adalah restorannya. Dari sini kita bisa melayangkan pandangan ke sekitar perbukitan yang hijau. Makan di sini serasa makan di atas awan guys. Dan ini adalah spot yang sangat instagramable, yaitu kapal pinisi lengkap dengan lampu-lampu dan tali layarnya. Keren tuh. Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya ya.